dia nih. Ini udah lama banget nih, baru sempat dikirim. Ini juga barang langganan gue nih, katanya kemarin dia chat gue. Nah ini ada stok baru nih, jadi gak ada foto. Yang minta foto dulu, yang udah request, sabar-sabar dulu guys ya. Buat kalian yang mau order, ini barang-barang yang gue dapat guys ya. Itu dia kemarin gue nemu iPhone guys, iPhone 6 kalau nggak salah. Nah, iPhone 16 GB. Itu 3, 4, 5. Setau gue baru udah disortir nih. Biasanya gue cuci dulu nih. Contoh-contoh nih. Ini ada CD sama bra yang menurut gue agak. Welcome back to my channel. Maka sekali ini barang yang gue ketemu guys ya. Ini jam tangan nih. Kita akan apa namanya, Swiss. Kita akan buat konten review nih untuk packing barang requestan orang. Yang ini barang lama nih, tulisannya requestan. Jadi barang ini yang requestan orang itu simpan di sini guys ya. Yang mau disortir, jadi barangnya gue simpan di sini nih. Request kayak gini nih. Gue lihat yang mana barangnya itu. Ini ada beberapa nih punya nih. Ini kalau nggak salah ini, gue lupa namanya, Bang Rosi kalau nggak salah. Ini kali punya dia, 8 pieces. Dan nah ini punya dia nih. Ini udah lama banget nih, baru sempat dikirim. Ini juga barang langganan gue nih, katanya kemarin dia chat gue. Apakah barangnya nggak dijual, nggak gue jual ya. Ini itu ada nama-namanya dah. Itu pokoknya ada namanya nih. Ini barang-barang lama nih yang enggak kekirim. Yang kemarin gue kirim itu yang borongan tuh lain juga guys. Ini barang kekuasaan orang nih, khusus. Enggak pernah dikirim nih. Oke, yang nanya gue, yang kemarin gue ada di requestin ya. Gue tadi nemu tank top kayak gini nih. Gue biasa sering nemu kayak gitu guys. Nah ini ada stok baru nih, jadi gak ada foto. Yang minta foto dulu, yang udah request, sabar-sabar dulu guys ya. Nah disitu ada beberapa bra juga yang gue nambah. Nanti gue sortirin buat kalian ya. Terus sekarang gak ada foto dulu. Sabar-sabar guys. Nah ini kamera yang kemarin gue temu guys ya. Yang ada beberapa barang yang gue temu, ya gue simpan-simpan aja kayak gitu guys ya. Ini biasa kalau udah bosan-bosan gue buang guys. Ini HP yang kemarin gue dapat nih, juga semacam tank top gue dapat guys ya. Nah tarah, dia ada di tengahnya itu kayak ada belahan ya, atau sudah memang sengaja dirabe guys, bagian buah dadanya tuh sengaja di belahan gitu. Ini ada rock nih, rock SMA span. Ini ada mobil-mobilan nih guys ya. Ini HP ini kemarin. Tarah, gue buat anu guys, kita packing barang orang ya. Di dia maunya difotoin dulu ya. Gue lupa barang ada berapa ya guys. Gue cek dulu ini, 1, 2, 3, 4, 5. Setau gue barangnya ada 7 anjir. Aja gue lihat dulu anunya guys ya. Setelah gue buka chatnya, ternyata memang benar dia hanya request 5 pieces doang dan mintanya dipakai kayak gini. Nah, gue punya solasi semuanya dapat dari sini semua ya guys ya. Mulai dari gunting, gue nemunya di bawah. Bakalan gue packing. BTW gue udah bawa parfum guys ya. Nah kita kasih parfum nih biar lebih meningkat nih pesanannya. Ini 1 pesanan dia nih, harganya murah aja nih. Ada 2, 3, 4, 5. Oke, 5 pieces barang dia nih guys, biar lebih
gokil gokil. Kita kasih parfum. Ini parfum khusus dari rumah guys ya. Gue bawa nih. Jadi untuk sekarang-sekarang barangnya gue harum-harumin nih. Gue parfum. Ini yang nanya nih, barang lu bersih gak sih? Iyalah bersih anjir. Ini barang udah disortir nih. Biasanya gue cuci dulu nih. Contoh-contoh nih. Nih. Ini ada CD sama bra yang menurut gue agak kotor sedikit yang bisa dibersihin, gue bersihin guys. Terus gue bawa ke gudang. Gue bersihin. Tapi kalau yang udah parah banget udah gue ambil ke bawah gitu. Nah. Masih packingnya nih. Isolasi, gunting, semuanya gue nemu di sini guys ya. Nah, ini udah ada. Terus kita bungkus. Packing, packing guys. Packing. Terus kita kasih parfum lagi nih. Best quality. Padahal sekarang-sekarang harganya makin murah ya guys. Gue jual ini. Kemarin-kemarin mahal tuh. Oke, udah masuk di dalam kresek. Ya packing. Dikasih. Nah, kita kirim. Jadi barangnya akan dikirim kalau sudah selesai pelunasan, guys. Oke, mantap. Akan dikirim kalau pelunasannya sudah selesai. Ini tinggal gue pakaikan kresek lagi nih buat packing bagian luarnya biar makin, karena nggak berat-berat amat nih gue liat. Nah, terus aman guys. Nah, ini udah kresek cukup nih. Tuh, tinggal kita bungkus. Di sini kita rapiin guys biar bagus di alamatnya. Oke, kayak gini nih, nanti kita packing bagus, kita order guys. Buat kalian yang mau order ini barang-barang yang gue dapat guys ya. Itu dia, kemarin gue nemu iPhone guys, iPhone 6 kalau nggak salah. Nah, iPhone 16 GB. Ini tulisannya iPhone 6. Kemarin gue nemu iPhone 6 dan nah di dalamnya ada casnya guys, masih original nih. Ini gue simpan aja nih. Biasanya gue ambil lah. Dia pakai tipe colokan orang luar guys ya. Ntar gue ambil tuh. Ada beberapa barang yang termasuk buku dan gue nemu ini nih guys, helm. Biasa gue pakai guys. Banyak barang yang gue nemu di sini, zona. Oke, udah demikian video gue. Yang mau request, gue lebih prioritasin yang DP ya guys ya. Yang enggak DP maaf-maaf nih. Slow respon banget guys.